Halo semua, kembali lagi di channel Asrelo. Ya hari ini guys, gua sama Rafael ya, kita sama si Babang Rafael, yes, sama Babang Rafael. Hari ini kita mau something ya guys, kita namanya mau nge-showcase ya, kalian udah tahu ya dari video sinematik awalnya, berdebah kau. Ya jadi itu kita, kalian udah lihat lah, ini buatan dari temennya kita ya guys, namanya Automelt dan Black Goose. Ya ini berdua, buildnya tuh sangat luar biasa, sampai guys, sampai ini buildnya di feature di Minecraft.net-nya langsung guys. Jadi mereka langsung di interview sama Minecraft langsung guys. Wow, jago sekali. Oke, iya, jadi guys ini ya, kita kali ini kita putar-putar langsung ya guys. Kita putarin 3, 2, 1, 1. Ya. Tapi lu game mode kreatif dulu dong. Ini guys, ini dia buildnya guys. Kita tier 3 aja kali ya, 3. Jadi jangan enggak terlalu cepat, enggak terlalu lama gitu. Soalnya ini buildnya sebenarnya ada gede, jadi makanya gua speed 3 guys. Oke, kalian lihat kan cyberpunk gua kemarin, ya kan Vel? Iya, nah, gue liat cyberpunk lu kemarin. Nah, ini Malik. kalian bisa pikir ya, ini bisa bilang kayak 3 kali lipat lebih bagus lah ya. Oke, kalian bisa lihat ya. Wih, tuh guys, kita lihat ya. Banget kotanya sumpah. Kita bisa lihat ya, kita dekat-dekat dulu. Jadi di sini ada, di sini kalian lihat nih ada neon, ada yay, terus ada di sini tulisan neon yang neon tulisannya, terus di sini dia kayak ada semacam poster kayak neon gitu, cuman ya begitulah ya, gua nggak tahu itu apaan maksudnya, cuman ada posternya. Hotel ya. Oke, kalau kalian lihat di sini nih gedungnya tuh dia tipenya dia lebih banyak ke monokrom ya, jadi warna putih abu-abu something like that gitu. Terus kalau kalian lihat juga nih ya teksturnya nih. Nah kan nih bloknya beda-beda tuh, ada pakai birch, terus juga ada kayak pakai terracotta, glaze terracotta gitu, ada diamond ore malah. Dan di sini ya pokoknya banyak gradasi warna-warna yang random gitu ya. Jadi kalau kalian mau build, liatnya rada pengen gue main ini diamondnya. Nggak begitu. Rada gatel tangan. Nggak begitu, hei. Ya oke. Terus di sini juga ada poster lagi nih, gue nggak tahu ini poster apa. Cuman ya udah ya. Terus ini kalau kalian lihat ya dari atas nih satu. Dari jauh gue kelihatan. Nih ya, kita lihat ya guys. Wah, gila enggak guys? Tuh lihat tuh. Wah, gini. Oh, beda ini hologramnya tuh. Bah, ini ada muka kepala orang gitu ya. Sangat luar biasa. Ini dari Enrod. Iya, dari Enrod dong. Enrod sama bunga ini guys, kalian buset. Lihat. Oh, gitu ya, sangat keren ya guys. Tuh, kalian bisa lihat ya. Satu Enrod aja udah susah. Nih. Tuh. Oke, kita matiin dulu. Oke ya guys, ini dan ini deh sekarang udah mati. Jadi kita bisa lihat bangunannya dari jauh. Di sini guys, kalau kalian lihat ya, ini bangunannya banyak banget bentuk-bentuk randomnya tuh ya guys. Kalian lihat di sini. Di sini ada kotak, ada bulat, ada kotak lagi, ada bulat lagi. Ini terus kotaknya dimiringin. Dia tempel dan jadinya begini guys. Kalian bisa lihat kan. Satu ini Azra ya, yang bagian yang kotak tapi miringin loh, horizontal ini loh. Horizontal. Apa? Diagonal. Yang diagonal gini ya. Nih ada bangunan kayak gini juga tuh. Enggak tahu ini bentuknya gitu kayak random. Kalian bisa lihat detail-detailnya tuh. Ada yang pakai pintu juga sama trapdoor. Jadi kalau lihat dari jauh tuh kayak semacam ada sekat-sekat kecil, garis-garis kecil ya gitu. Itu detailnya sangat luar biasa gitu ya. Terus oke, kita putar. Kita jangan di sini terus. Kita lihat ya guys, kita lihat keindahannya ini dari sini. Kita bisa lihat ya, itu ada bangunan di situ, ada bangunan di sini. Terus di situ ada orang lagi tuh guys. Bah. Keren banget ya. Dari Enrod juga nih. Oh iya, Enrod juga. Iya, dari Enrod juga itu. Nah, ini ada bangunan juga nih. Kalau kalian perhatiin ya guys, ini Minecraft itu dia apa namanya, Val? Minecraft punya build kayak Enrod. Cyberpunk gitu sebenarnya gampang banget guys. Sebenarnya itu kayak literally bangunan yang diulang-ulang doang tuh. Diulang-ulang terus tuh diulang-ulang. Sama atas bawah tuh sama semua. Terus itu juga sama atas bawah sama semua. Terus ini juga sama. Tapi mereka tuh apa ya, lemenya lebih keroyok. Kalau misalkan nih yeah. Kalian cabut deh satu bangunan deh, satu kotak deh, itu pasti kayak jelek aneh gitu. Jadi ini tapi harus kayak semua. Ya jadi timpa jadinya bagus gitu guys. Satu kesatuan. Betul. Nah terus ini juga ada panel. Apa nih namanya, Val? Namanya biasa panel, mana panel? Panel surya ini. Yang ini. Bukan panel, apa sih, kayak lampu LED gitu, apa namanya, billboard. Oh, teklame, billboard. Iya, billboard, LED. Teklame. Ya kayak gitu-gitu. Ini kalian bisa lihat ya detail-detailnya, gila sih, keren banget ya. Terus juga ini keretanya tuh guys, ada keretanya. Sama tempat, sama pilarnya. Mana? Nih, keren nih. Ini pilarnya, gue suka banget tuh guys. Gila ya. Rada genius gitu, gue buat ya. Rada sih, sangat denger. Nih, keretanya ini.
Nah, lihat kereta yang ini tadi udah di showcase cumi. Belum anjim. Oke, terus di sini kalian bisa lihat di sini dia kayak rel keretanya tuh kayak ini kan kayak kalau ada magnet gitu ya perasaannya dia. Jadinya pakai magnet kali ya. Yo, jadi atau ada kayak lingkaran-lingkarannya. Nah, ini kalian bisa lihat ya guys, betapa detailnya tuh gila banget ya kayak gitu. Ini banyak ada silinder-silinder lagi. Jadi kalau di Cyberpunk tuh guys, itu sebenarnya kalian tinggal main variasi bentuknya aja. Makin banyak bentuk di stacking-stacking jadi keren gitu. Tuh guys, wah gila sih. Ini jauh lebih kompleks dari buatan gua yang palit kemarin ya. Soalnya banyak apa? Banyak belok-belok, banyak diagonal dan yang lain-lainnya. Si Automail tuh ini ya, dia berani enggak cuman apa ya? Enggak cuman pokoknya horizontal vertikal, yeah. Tapi lihat nih. Detailnya banyak banget yang diagonal yang kalau dipikirin pusingnya setengah mati. Tuh, lihat berani tuh guys. Berani gitu loh diagonal, vertikal semuanya. Kayak gini tuh guys. Ada diagonal. Bulat, detail-detailnya. Nih mereka berdua tuh emang dalang kanan ya guys. Ini mereka dalang kanan masuk artikel ya Minecraft. udah kayak Minecraft.net itu udah kayak, oh, ini siapa serpintan siapa nih? Oh, Automail ini udah enggak usah di-review, enggak usah di-review langsung aja. Gas. Nih guys, terus kita lihat ya, kita sabar ya, kita render di sini sedikit jauhin dikit. Biar kita bisa lihat semuanya ya. Kita render dulu tuh guys semuanya. Kita render dulu biar kalian bisa menikmati keindahannya dari build ini ya guys. Ini kita belum review bawahnya loh guys. Kalian pernah lihat gak ya Cyberpunk 2077? Bawahnya. Itu mirip banget ya guys. Itu literally kayak vibe-nya tuh sama banget gitu. Nih, oke, ini kita jalannya. Bikin trailernya di Minecraft aja. Trailer Cyberpunk 2077 version Minecraft. Ya makanya tuh. Bisa aja di sini. Oke, guys, kita bisa lihat ya guys. Ini kotanya ya. Kita sorry ya kalau misalkan rada nge-lag soalnya ini emang berat banget build-nya. Ini gede banget. Jadi gede plot berapa ya? Jadi kalau gua kalau gua pakai shader nih rada nge-lag gitu. Terus ini kita time-nya kita ganti ya guys. Kita ganti jadi 5 PM kali ya. Atau 3 PM ya enaknya. Nah, 3 PM nih guys. Kalian ya bisa lihat tuh. Bang. Bah. Tuh guys, kita lihat ya ini kita muter nih. Nih, kita speed-nya rada banyak dikit mungkin. Rada speed 5. Kalian bayangin aja ya. Tuh, bah, gila enggak tuh kotanya. Bah. 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 Gila banget ya guys. Ini kalau lu lihat sih enak banget sih kayak kotanya tuh kayak megah banget. Natanya rapih men, natanya bagus. Terus ini jalanannya nih ada kalau ada yang mau ambil ide jalanannya tuh bisa lihat tuh pakai garis-garis kuning. Tuh, ada garis-garis kuningnya. Terus ini ada jalanan, ada jalan jembatan ke atas gitu kan. Beuh. Tuh guys, bah. Gila ya. Ini ornamen-ornamen ya, kecil yang kayak begini juga sebenarnya penting ya, kayak kalau misalnya jalanannya kosong, nggak ada mobil, nggak ada lampu jalan, nggak ada kayak kursi-kursi gini, halte bus, itu pasti nggak akan sewah ini gitu loh. Iya. Kayak little detail itu yang bisa bikin lebih pedes. Pedes gimana gitu? Detail kecil itu guys, kayak kalian bisa lihat nih lampunya nih. Bikin mata. Nih lihat tuh desain lampunya. Terus juga ini ada kalau kalian lihat di sini detail-detailnya tuh ada kayak dia tempat berdiri itu. Ini nggak tahu sih kayak banner kecil gitu kali ya. Ini kayak ada banner-banner kecil. Terus ini ada kayak gedung-gedung kecil. Bisa ada iklan-iklan gitu kan ya? Yang bisa ada iklan. Terus kalian di sini kalau nggak salah, nah ini halte bus, ada halte bus di sini tuh kalian nunggu bus datang kan? Gitu. Nah, terus di sini juga kalau kalian lihat nih gimana cara buat build-nya ini jadi Cyberpunk-nya kayak kelihatan keren banget tuh soalnya dia bangunnya tinggi banget, guys. Jadi kalau bangunan tinggi tuh menunjukkan kalau itu kayak apa ya? Vibe agung, futuristic mewah dan vibe yang gimana ya? Kayak gitu-gitulah. Bangunannya tuh kalian lihat kan tuh kayak kelihatannya tuh kayak gedung tuh kalau Minecraft tuh kalau gede, jadi intinya gini, gedungnya kalau makin gede gitu kayak lu serasa di dunianya itu tuh kayak tinggi kayak gini tuh. Ini kan perbandingannya kayak jadi 1:1 tuh. Yang artinya kalau kita manusia lihat ya kayak gini gedungnya setinggi ini kalau di dunia nyata gitu. Jadi kalian lihat tuh kayak wah kayak lu berasa lagi di dalam dunianya itu. Di dalam game-nya itu. Itu kalian ya, kalian kalau mau nge-build yang bagus tuh begitu guys. Kalau mau biar
kelihatan megah. Terus juga kalau kalian perhatiin nih, dia sengaja tengahnya dikosongin khusus untuk jalanan. Itu biar biar kita kalau lihat kayak gini nih, kita bisa langsung lihat tuh semua kotanya. Betapa indah kotanya, berapa lebar. Jadi kalian harus kasih tempat kosong gitu di suatu di satu build kalian, jangan penuh, literally penuh gitu sampai enggak kelihatan apa bentuk layout kotanya. Kalau kayak gini kan kalian bisa lihat tuh. Jadi ada vibe berapa luas kotanya, padahal kalau kalian lihat ya, gua kasih tunjuk nih. Kalau kalian lihat, aduh gua enggak bisa ngetik apparently. Kalau kalian lihat, ini kotanya cuma segini doang tuh. Literally segitu doang tuh. Cuman kalau kita turun, boh, langsung kelihatannya kayak luas banget tuh. Wow. Yang enggak fail, betul enggak fail? Megah kalau misalkan jalannya dibanding jalannya sempit gitu, cuman kelihatan iya, kayak betul. Nih, bandingin kalau misalkan jalannya sempit, terus bangunannya juga cuma deket-deketan. Yang kelihatan kan jadi cuman yang deket-deket itu aja gitu loh. Iya, kayak sekelilingnya enggak kelihatan. Jadi ya. Jadi sempit. Kalau misalkan luas begini kan jadi kayak bro, this is grand gitu loh. Terus juga di sini guys, ada sedep-sedep gimana gitu. Terus ini ada billboard donat. Donat literally donat. Ini donat. Oh iya. Yeah. Ini nyala enggak sih kalau malam? Nyala harusnya. Oh ya guys, kita mau tunjukin yang malam ya guys. Versi malam ya, kita lihat 1 2 3. Jam berapa? Jam berapa? Night aja. Tulis night aja. P time night. Bah. Kita lihat ya guys. Wah. Gila. Kalian ya guys, tolong di rating ya 1 sampai 100. Gua rasa tembus ini 100. Gila banget ya. Ini pas di jalannya sih sedep banget sih, beneran kayak di kota beneran. Lu kayak lagi di dalam kotanya gitu, kayak lu vibe ya literally kayak dalam kota. Kayaknya gua lagi main Cyberpunk deh ini. Iya. Ayo kita cari bug. Ini kayak literally Cyberpunk banget ya guys rasanya tuh. Kalian lihat tuh kotanya. Kalian lihat gak sih kayak betapa indahnya kotanya tuh. Oh, Zre, ini kalau misalkan lu jalan-jalan gini ya, ini yang bagian neon muka yang itu tuh pala orang gede itu di atas. Ini nyala tuh. Kalau jalan kalau ke sini tuh jadi biru, kalau jalan ke sana kelihatan bunganya jadi pink. Itu keren banget. Itu keren banget. Oke, wow. Oke, di sini keren sih guys. Ini kalau kalian lihat ada hologram pala. Dari bawah sih kelihatan. Kalau dari bawah jadi kayak ungu, ya kan tuh keren tuh. Terus kalau dari samping jadi biru lagi. Gila, asik. Nih, jadi kalian guys ya, kalian coba ya guys di rate ini ya. Ini bangunannya berapa? Per berapa gitu? Kalian kalau lihat tuh ya tuh. Soalnya ini sedep banget sih guys buildnya, sampai masuk artikel Minecraftnya langsung loh guys, gila nggak? Oke guys, jadi itu aja video ya guys. Kalian gimana guys, reaksi kalian tuh sangat wow banget atau gimana gitu ya? Kalau gue sih wow banget sih, keren banget ya guys. Ini udah kelas internasional, bahkan di luar sana mereka sampai dipuji-puji juga sama builder luar. Oke, jadi guys itu aja videonya. Jangan lupa subscribe channel gue dan channelnya si Rafael ini guys ya, si Rafael. Walaupun gue nge-record. Ya walaupun yang ribet bodo amat ya. Jadi guys jangan lupa subscribe dia, bantu dia sampai 10.000 subscriber. Oke. Guys, and see you next time. Bye bye. Bye. Gue baru sadar guys ini furnace guys belakangnya. Lalu baru jadi gue lihat di sana tuh. Oh iya lu F3 sana kan ya. Kan gue baru sih ini gimana sih.